terima kasih. Saya AKP Pratika Yuda. Saya di sini mewakili Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Kombes Imam Suhadi. Kebetulan beliau lagi ada kegiatan. Jadi ini merupakan kegiatan terakhir rangkaian pembinaan tradisi hari ulang tahun Korps Brimob Polri, Sat Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-76. Jadi ini kegiatan terakhir. Puncaknya mungkin di sini. Sebenarnya kita mau merencanakan tanggal 14 kemarin, tapi tanggal 14 kebetulan hari ulang tahun Korps Brimob, jadi kita melaksanakan kegiatan di terpusat di Baciro. Ini merupakan hadiah untuk Ibu Tukiam selaku pemilik rumah. Semoga dengan selesainya rumah ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk Bu Tukiam ataupun untuk kami Korps Brimob. Kami di sini juga dibantu oleh para sukarelawan. Ada banyak sekali sukarelawan se Jogja Jawa Tengah yang turut membantu kami. Juga ada dari Polres Sleman, kemudian dari Kodim Sleman atau dari Koramil Kalasan. Saya rasa itu. Yeah. Kadang kula sak sampone pun gadah griya, namung kula kaping sepindah matur nuwun sedaya warga ingkang sampun bantu dateng kula, lan kula ugi kadang rawat ingkang sak saenipun. Mugi-mugi kula saged samangke nampi rejeki ingkang sak layak ingkang secara karep kula ngaten. Sak derengipun manggen wonten pundi, Mbah? Menika lho, Pak. Dia tilaranipun Bapak Simbok ingkang sampun mboten layak huni. Nggih, putra pinten, Bu? Kula mboten gadah putra. Semoga semua relawan di wilayah DIY Jateng semua tergugah dengan hati nurani masing-masing. Semua bisa bersinergi bersama-sama dengan semua komunitas di wilayah masing-masing itu juga. Oke, untuk ke depan masih ada program lagi, Pak? Masih, Pak. Ini yang terdaftar masih kurang lebihnya ya sekitar 19-an. Kegiatannya apa itu, Pak? Ya, bedah rumah, sosial, bakti sosial, sembako, dan lain-lain.